Halo, berjumpa kembali dengan Mbah Tipo. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kelas IP address. IP address ini dibagi menjadi dua golongan ya. Golongan IP publik dan golongan IP private, atau yang sering disebut dengan IP lokal. Seperti yang kita ketahui ya, IP address memiliki beberapa kelas ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, bahkan kelas E. Tapi yang lazim dipakai adalah kelas A, B, dan C. Untuk IP kelas A ini diawali dari 0.0.0.0 dan diakhiri oleh 127.255.255.255. Kemudian untuk kelas B ya. Untuk kelas B dimulai dari 128.0.0.0 dan diakhiri 191.255.255.255. Kemudian untuk yang kelas C adalah dimulai dari 192.0.0.0 sampai 192.255.255.255. Nah, di masing-masing kelas ini memiliki IP lokal sendiri-sendiri ya. Jadi, kita nggak boleh sembarangan menggunakan IP sebagai IP lokal. Karena dampaknya akan, ya pasti ada dampaknya lah. Untuk pembahasan dampak dari IP publik digunakan untuk IP lokal, mungkin saya akan bahas di video berikutnya. Dimulai dari IP privat atau IP lokal, kelas A ya. IP lokal dari kelas A adalah 110.0.0.0/8. Bermakna IP yang bisa digunakan adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Itu adalah IP yang bisa digunakan. Untuk IP private kelas B atau IP lokal kelas B dimulai dari 172.16.0.0. Kemudian berakhir di 172.31.255.255. Sedangkan untuk IP kelas C, IP private-nya adalah 192.168.0.0 sampai atau /216 ya. /16 ini bermakna IP yang bisa dipakai adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi yo, banyak sekali IP yang bisa dipakai ya untuk IP private kita ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat malam.